try to be a good person. Shouldn't you wear a bell around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar, Bro? Oke, Mabro, apa kabar kalian semua, Mabro? Jadi kali ini Mabro Oce bakal mau bahas event-event di Call of Duty Mobile ini saat ini ada apa aja nih, Mabro, ya. Oke, kan kebetulan nih ada turnamen Major Series. Nah, pasti ada event-event serunya nih, Mabro, ya. Oke, kalian lihat sini nih, tim impianmu. Waduh, ini udah ada muka-muka Oce, tampang Oce nih sama DG Club. Waduh, mantap. Oke, Mabro, ya. Jadi ya sekarang-sekarang ini lagi banyak event yang kalian bisa ikutin ya, Mabro. Contohnya ini, terus ada ini apa nih, Soldiers Mencari Cinta ya. Terus event ini, Fight for Humanity, oke. Tapi kita pertama kita bakal bahas di tim impianmu dulu ya, Mabro. Oke, kita mencet ya, Mabro. Wah, ada Didaw, langsung aja. Oke, di sini Mabro ya, ada Ocha. Wow, ada Ocha, Mabro ya, DG Club Spy Fans. Waduh, mantap, Mabro. Oce ditaruh di SSS dong, waduh, Mabro. Padahal skill Oce tuh ya biasa aja nih, Mabro ya. Biasa aja, menurut Oce sih skill Oce masih biasa aja. Jadi kayaknya CODM ini kayak ngasih ini, Mabro ya, ngasih apa, card-card gini biar kelihatan apa skill-skill playernya gitu ya, yang mereka kira aja sih. Padahal menurut Oce di tier A atau S aja itu banyak yang jago gitu ya, Mabro ya. Oke, Oce aja bisa kalah sama mereka ya. Jadi menurut Oce ini kayak SSSS ini, SS atau S ini tidak menentukan orang itu jago banget atau tidak gitu. Tapi kalau DG Club ini SSS ini udah jago, dia jago banget. Oke, Mabro ya. Jadi event ini tuh tujuannya untuk ini, Mabro, untuk mendapatkan poin, abis itu ntar dituker ya, Mabro ya. Jadi dari Dream Team ini, oke, kita baca nih. Saatnya menentukan Dream Team versi kamu ya, tim impian kamu, Mabro ya. Kira-kira siapa aja nih orang yang disatuin menjadi tim bakal menang-menang, wah gitu ya, bakal jadi pro player hebat, tim hebat gitu, Mabro ya. Tapi sebenarnya di event ini kita tuh cuma banyak-banyakan poin aja, Mabro, oke. Jadi misalnya kalian pilih Ocha nih, Mabro ya. Kalian pilih Ocha, set, kita pencet Ocha, Rimo Sadewa. Ocha kan dari tim Rimo Sadewa ya, Mabro ya. Kalian pencet Ocha. Dan ini tuh kalian dapat poinnya tergantung Ocha gitu ya. Tergantung Ocha, Ocha bisa kill banyak atau tidak gitu. Misalnya Ocha tidak bisa ngekill banyak, kalian poinnya dikit gitu. Tapi misalnya Ocha kill banyak banget, kalian bisa dapetin poin yang sangat banyak dan bisa ditukerin gitu, Mabro ya. Ini banyak yang belum tahu, Mabro. Oke, jadi Ocha mau ngasih tahu, dan banyak juga yang udah tahu ya. Jadi kalau kalian udah tahu ya nonton aja, kalau kalian setia mau Ocha gitu ya kan. Para Mabro, oke. Jadi di sini Ocha bocorin aja, Mabro ya. Kira-kira orang yang kill bakal banyak banget siapa aja, Mabro ya. Dari versi Ocha ya. Jadi kita langsung aja ya. Kalau Ocha pilih ini ya, pertama DG Clove dulu, Mabro. Kenapa DG Clove ya? Ocha pilih DG Clove ini karena dia tuh killnya banyak banget ya. Dia sangat konsisten dari turnamen-turnamen sebelumnya. Dia benar-benar alien boy ya. Ocha sering bahas di konten-konten sebelumnya ya. Oke, jadi yang kedua tuh siapa ya kira-kira, Mabro ya? Kalau Ocha disuruh pilih tim Ocha, ada tim Ocha ya, pasti ada ya. Ocha lebih pilih ke Dream Team tuh ya tim Ocha sendiri gitu, Mabro ya, harusnya. Tapi karena ini Ocha disuruh nentuin Dream Team yang selain dirimu ya gitu kan, jadi kita harus pilih yang lain gitu, Mabro ya. Padahal Ocha lebih mau setia aja gitu di Rimo ya. Ocha mau pengen masukin semua orang di si Rimo. Oke, lanjut aja kita cari kira-kira siapa aja ya menurut Ocha sih. Oke, cari dulu. Wah nih, si Magic ya, si Jordi ini menurut Ocha dia bagus banget. Kenapa? Karena di turnamen Major Series sebelumnya dia ngangkat banget ya. Oke, dia tuh player LMG yang wah gokil juga dia. Oke, lanjut lagi siapa ya Dream Team-nya. Oke, ZZ ini boleh nih, ZZ nih, ntar lu. Cupit. Cupit juga dia termasuk yang ngangkat di tim Fucek ya. Jadi Ocha pilih orang-orang yang benar-benar bisa killnya banyak banget, Mabro ya. Pokoknya itu ya. Jadi tuh kita nggak milih kayak orang ini benar-benar bagus nih supportnya nih ya. Ya sih semua enggak. Kalau di sini, kalau di Dream Team ini, kalau kalian mau tukerin ini, Mabro, kok di redeem ke senjata ini, kalian harus banyak-banyakan poin. Jadi carilah orang yang bisa kill paling banyak gitu, oke. Kalau Ocha sekarang tuh lebih ke support, Mabro ya. Lebih ke support, maksudnya nggak raster. Kadang Ocha masih pakai senjata raster, tapi Ocha sekarang role-nya lebih ke support di turnamen ini. Jadi Ocha terserah kalian sih mau pakai Ocha apa enggak ya. Ocha tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, yang penting ya, Mabro ya. Terus selanjutnya ini ada ini sih menurut Ocha sih, si ZZ dah. ZZ dia bagus ya, turnamen sebelumnya juga.
Kira banyak mulu dia mah bro. Oke, selanjutnya sih menurut Oce yang bisa kill banyak lagi Zen. Oke Zen. Ini jangan lupa nih, kalian enggak boleh lupa ya mah bro ya. Kita pokoknya pilih orang yang enggak jadi cadangan gitu. Karena kalau ditukar-tukar jadi cadangan itu bisa mengurangi poin kill ya. Kan ketika enggak main kan enggak ngekill, enggak mati, enggak assist gitu. Jadi kita kayaknya tarik si Zeze deh. Dia bagus. Si Zeze bagus, tapi yang Ocha tahu dia tukar-tukaran gitu mainnya sama siapa ya? Lupa Ocha. Oke, Zeze aku tarik. Dia bagus seriusan, dia bagus mainnya. Ocha tarik. Ocha pengen pilih dia kalau dia main di full game gitu. Jadi killnya banyak. Kita tarik jadi siapa ya, bro ya? Menurut Ocha sih siapa ya? Taruh Ocha pilih-pilih dulu. A few moments later. Menurut Ocha sih kayaknya Lord Van aja dah. Lord Van aja mah bro ya. Karena dia juga enggak ganti-ganti. Menurut Ocha sih dia enggak ganti-ganti ya. Enggak tuker-tukeran gitu ya. Dan yang terakhir Ocha pilih diri sendiri. Ocha harus percaya diri mah bro ya, enggak boleh enggak percaya diri ya. Jadi nanti kalian tuh tinggal bikin tim aja mah bro. Kalian tinggal buat tim ya. Ocha sih sekarang belum bisa bikin tim ya. Kalau Ocha namanya ini timnya tim apa ya? Ocha mikir dulu bentar. Oh iya, Ocha mau bikin namanya Timun mah bro. Oke, mantap. Oke, jadi dari sini mah bro ya. Oke, Timun. Periode klaim akan dibuka 1 week berakhir. Oh iya, Ocha berarti belum bisa bikin sekarang sih mah bro ya. Oke, tapi gak apa-apa, Ocha kasih tahu aja bocoran player ke kalian ya. Tapi kalau kalian mau milih Ocha ya terserah kalian ya mah bro ya. Oke, ini kalian bisa klaim-klaim ya. Nanti kalian bisa tuker. Dan hadiah terakhirnya, hadiah terbagus itu type 25 kalau gak salah ya. Ocha dibocorin sama Garena Call of Duty Mobile type 25 kalau enggak salah ya. Oke. Jadi kita langsung aja mah bro ya. Kita ganti ke event lain nih. Di sini ada event tentang jatuh cinta. Anjay mah bro. Soldier memilih ini. Soldier mencari cinta. Aku sudah menemukan cinta mah bro ya, BTW ya. Ocha sih enggak mencari cinta, tapi ini mungkin para soldiers masih banyak yang jomblo gitu kan. Jadi oke lah. Kamu paling suka bertempur di medan perang apa? Holiday Raid sambil tempur dengar lagu Nuketown. Tempat sempit supaya bisa cepat bunuh musuh. Crossfire banyak tempat buat sembunyi. Aku sih lebih suka Nuketown ya mah bro ya. Oke, lanjut mah bro ya. Lanjut, gas. Apa tempat yang ideal untuk kencan kamu mah bro? Oke, yang ideal piknik romantis di bawah pohon sakura Tunisia serasa liburan beneran. Summit main salju sampai puas. Ocha milih sakura ya, karena Ocha suka berwarna-warna ya. Yang warna-warna gitu ya, itu bikin cerah men ya. Bikin cerah pokoknya mah bro. Oke. Soldier memilih kalau mau nembak cocoknya pakai senjata apa? Cocoknya tuh pakai shotgun. PP terus sampai dapat, sniper sekali tembak, LMG jaga jarak yang penting dapat. Ocha suka LMG sama shotgun sih mah bro. Tapi Ocha di sini pilih PP terus sampai dapat ya, karena kita tuh enggak boleh menyerah, enggak boleh pantang mundur sebelum janur kuning melengkung. Let's go lah selanjutnya. Kalau ditolak kaburnya pakai apa? Waduh mah bro, kalau auto ngilang terus nangis sepuasnya heli langsung gue cari biar dia ngerasain sakitnya. Oke, flashbang. Kalau Ocha flashbang biar dia juga ngerasain sakitnya aja lah pokoknya. Apa operator skill andalan kamu tuh menjaga si doi? Aduh, ini Ocha tuh kayak guru gitu mah bro, kayak guru les ya, dikte-diktein kalian gitu ya. Katana, abisin semua ini yang deket-deket sama aku. Hive, ngasih jebakan buat yang mau deketin doi. Transform shield biar doi aman, enggak kemana-mana. Kalau Ocha lebih katana atau transform shield ya bro ya. Oke, Ocha tuh lebih tipe yang barbar ya. Kalau ada yang mau deketin cewek Ocha, wah lu mati lu mah bro. Aduh gak cing, canda bos. Ini aja ya, biar family friendly ya. Kita pakai transform shield ya, biar doi gak kemana-mana. Kita borgol. Astagfirullah, gue dapetnya cowok ya. Astaga bang, ya Allah gue berjodoh dengan sob. Parah banget mah bro, ini jodoh saya cowok. Selamat kamu berjodoh dengan sabun ya. Apakah kamu puas dengan pasanganmu? Cari pasangan baru lah bodoh. Waduh gila, jadi tuh pasangan oh cowok semua ya. Aduh asem. Oke, di sini kita dapat riwayat token ya. Event info, pokoknya dapat tokennya dari sini, tapi bodo amat gue nggak peduli ya karena gue dikasihnya cowok mah bro. Oke, selanjutnya di sini kita langsung ke ini events fight for humanity. Waduh mah bro, ini gokil banget ya. Oke, jadi kita bisa pilih lagi nih kayak kemarin Ocha sama Roshio ya, battle faction antar faction ya. Oke, Atlas Corporation atau Cordis Dai. Oke,
Kalau Oce disuruh milih ya, Oce milih. Bentar, kita lihat dulu nih Mabru ya, skin-skinnya. Oke, oke Mabru. Oce kayaknya milih Atlas. Kayaknya yang milih Atlas tuh bakal banyak. Oce pilih Cordis Day, oke? Cordis Sprite bro, Cordis Sprite, oke? Cordis Sprite. Go, let's go. Oke, yang pink selalu lebih dikit ya, karena mungkin skinnya kurang tuh yang punya Oce ya, pilihan Oce, tapi nggak apa-apa. Kita bakal comeback is real, man, oke? Masih ada 10 hari lagi, man, oke? Pokoknya tetap santuy ya, Mabru ya. Apapun yang terjadi tetap santuy, Mabru ya. Oke, Oce sih nggak mau latihan memang, Mabru. Nggak mau main ranked ya, karena mungkin final match-nya lama banget ya, udah jam 12 ini. Mungkin Oce bakal training mode. Kalau kalian mau lihat training mode Oce, kalian langsung aja, maksudnya nggak usah di-skip videonya, nggak usah sampai dikeluarin ya. Langsung nonton aja, tetap pantengin Oce ya. Oke, let's go. Oke, Mabru, kita langsung aja ya. Tapi kalau kalian mau skip juga nggak apa-apa ya, Mabru ya. Oke, mau ganti juga nggak apa-apa, mau udah juga nggak apa-apa nonton ya. Oce cuma mau latihan doang, Mabru. Oke, mantap. Mantap, Mabru ya. Oke, mantap jiwa. Let's go, Mabru. Kita latihan terus ya, Oce lagi seneng banget pakai Afika, Mabru. Oke, walaupun Afika pelurunya dikit tuh, menurut Oce masih sakit banget ya. Oke, mantap banget. Jadi kalau misalnya kalian mau training, latihan di training mode itu lebih gerak-gerak juga ya. Jangan cuma nembak-nembak doang. Karena di CODN tuh perlu yang namanya movement, Mabru ya. Kita perlu namanya gocek-gocek. Kalau nggak bisa begitu, kalian pasti kalah di ranked ataupun di turnamen, Mabru ya. Let's go, udah pokoknya mantep banget, Mabru. Asik banget nih. Oke, oke, mantap, Mabru. Oke, kita tes yang jauh sini. Oke, oke. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat dari yang ini. Seperti sungai yang menerjang. Oke, Mabru, mantap ya. Oke, kita ganti senjata lagi, Mabru. Kita pakai ini deh. Karena kadang Oce juga pakai Fennec, Mabru ya. Oke, mantap. Fennec Oce tuh ini banyak panjang ya barrelnya. Nah, panjang ini bikin recoilnya tambah jauh ya, Mabru. Karena Oce tipikalnya itu bukan berat-berat banget ya kan. Mantap, Mabru ya. Kita latihan terus deh pokoknya sampai mantap pokoknya, Mabru. Oke. Okay. Oke, oke, Mabru ya. Dan kita keluar, Mabru ya. Oke, capeknya, Mabru. Nggak capek sih, mungkin lo abisin masih nge-record kali ya, tapi nggak tahu sih, udah malam banget, Mabru ya. Oke, dan Mabru, kayaknya gitu aja ya, sedikit info dari Oce, Mabru ya. Kalau kalian mau cek-cek eventnya, ini banyak banget nih, Mabru ya. Oke, terserah kalian ya. Kalian kalau mau cek event-event yang berlangsung tanpa nungguin Oce, kalian langsung aja buka di sini, ada events nih pojok kiri ya. Tinggal cari aja, ada feature. Ini misi-misi kalian belum dikerjain nih, kerjain, oke? Okay? Terus ingetin aja biar kalian gak ketinggalan. Karena Oce pernah ngelewatin misi-misi barang gitu ya, perks. Oce nyesel karena eventnya cepet banget abis, Mabru ya. Oke, okay, dan jangan lupa kalian ini, Mabru, ikutin terus ya Major Series ya. Mantap, Mabru. Di sini free draw nih. Kita coba draw nih. Oke, okay. Di sini kita bisa ngedraw juga ya, Mabru ya. Mantap sih pokoknya. Oke lah, Mabru, kayak gitu aja video kali ini, Mabru. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga ke Mabru. Yep, see you, Mabru. Yaudah, dadah semuanya. See you next.